أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر pada Allah Taala. Hari ini hari terakhir kami di Mekah, jadi insyaAllah sebelum nak pulang kita akan melaksanakan tawaf wida. Okey, bercakap tentang tawaf wida. Apakah hukum tawaf wida? Tawaf wida ni hukumnya adalah wajib. Wajib kepada siapa? Wajib kepada semua penziarah-penziarah yang datang ke Masjidil Haram. Dan siapa yang tak perlu tawaf wida? Orang yang tak perlu tawaf wida contohnya perempuan yang datang haid, perempuan yang terhalang. Itu tak wajib untuk tawaf wida. Tetapi untuk siapa-siapa saja yang datang daripada Malaysia, daripada mana-mana, dia nak tinggalkan Mekah, perlulah buat tawaf wida. Baik, apakah pantang larang pula? Okey, apakah perkara pantang larang selepas tawaf wida? Yang pertama, lepas tawaf wida kita tak boleh lagi dah nak bagi sedekah, mencari orang untuk bagi sedekah. Tetapi kalau dalam on the way balik, kita nampak orang kita bagi, tak apa. Okey, siapa yang sedang live bersama saya sila komen, saya nak pergi umrah. Saya nak pergi umrah. Komen di bawah sekarang. Jelas tak suara saya? Sila komen, saya nak pergi umrah. Saya nak pergi umrah. Okey. Yang pertama tadi apa? Pantang larang tawaf wida, yang pertama tidak boleh memberi sedekah. Contoh lepas habis tawaf wida kita nak beri sedekah, nak cari orang, tak boleh. Lepas tawaf wida apa perkara yang boleh? Hanya solat sunat tawaf sahaja. Solat sunat tawaf saja boleh. Solat hajat, solat taubat semua dah tak boleh lah. Habis lah. Dah kira penutup lah bagi ibadah-ibadah yang kita nak lakukan dekat tanah haram Mekah. Yang kedua, apakah perkara yang boleh lagi kita buat? Contoh kita nak beli makanan, boleh. Yang tak boleh adalah shopping. Kesilapan jemaah kerana di shopping. Okey, tentang bersoal tentang ambil gambar. Muzakarah yang terkini putuskan kalau just ambil gambar sekeping macam tu, just ambil gambar yang terakhir terus balik, tak apa. Tapi kalau dia ambil gambar, dia lama-lama dia ambil gambar pergi sana, kanan, kiri, depan, belakang semua, dia berjari, salam, pergi sana, pergi sini, yang tu batal tawaf wida. Okey, apakah dam bagi batal tawaf wida? Dam bagi dikenakan untuk orang yang tawaf widanya batal, dia kena bayar dam seekor kambing. Apa dia dam dia? Dam seekor kambing. Berapa harga kambing? RM450. Okey, siapa yang sedang bersama dengan saya sekarang, sila komen, saya nak pergi umrah. Assalamualaikum Kak Fazilah, Abdul Qadir, sihat ya Kak? Siapa lagi sedang bersama dengan saya, tolong share video ni buat kali yang terakhir saya live di Mekah. Dan saya akan balik pada sebentar lagi insyaAllah. Jadi alhamdulillah bersama dengan jemaah-jemaah saya di Abang Adam. Hari ni kita nak balik . Rasa sedih lah Abang Adam. Rasa sedih nak tinggalkan Mekah ni. Jadi apakah harapan Abang bila dah datang Mekah ni, apa harapan? Adakah nak datang lagi ke macam mana? Itulah, harap-harap jika diberi keizinan lagi, memang saya nak datang lagi lah. Sebab yalah, saya pun bila first time datang ni masih belajar lagi. Dan bila second time insyaAllah akan lebih banyakkan amal ibadah lah. Dan nak balik ni Allah uji dengan kesihatan . Nah, itulah demam pula. Demam. Bila malam je demam, aduh. Bila siang ni alhamdulillah. Hari ni malam ni tak tahu, harap boleh bertahan lah ni nak balik ni dengan transit dekat Istanbul lagi. Masya-Allah. Okey. Kami naik kapal Turki, jadi kami kena balik semula ke Turki lah, Istanbul. Transit, lepas transit baru kita gerak. Okey, sebelum tu kita jumpa Kak Azma. Kak Azma, ucapan terakhir nak balik ni. Ucapan terakhir? Ucapan terakhir nak balik ni macam mana perasaan? Perasaan? Tinggalkan Mekah perut sebab ke macam mana? Tinggalkan Mekah ni rasa... Assalamualaikum, Minah Bila. Oh, ada. Okey. Cakap tak? Nak cakap perasaan sedih lah, sedih. Tak sedih juga. Oh, tak sedih juga. Sebab kita rasa dia akan panggil kita balik. Alhamdulillah. Kemudian dapat datang haji pula. Kita bukan nak tinggal terus kan. Tinggal sementara saja. InsyaAllah kita akan datang balik. InsyaAllah. Kemudian dapat pergi haji pula. InsyaAllah. InsyaAllah Allah izin . Kalau diizinkan. Diizinkan. Okay. Ni jubah sini ke Kak? Ya. Oh, ni. Di saat-saat akhir semalam . Lawa lah pula. Berapa rian? Berapa rian? Nanti dia lepas wadah tak boleh beli dah Kak. Itulah. Dia kata saya follow Kak kan. Okey. Terima kasih kepada yang sudi saksikan. Ustaz doakan kami nak pergi insya-Allah. Saya doakan Kak Fiza, Jeros, Kak Itinma, Katina, insya-Allah. Assalamualaikum, salam. Saya nak umrah bersama keluarga saya. Ustaz doakan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat umrah sama-sama. Apa khabar Haji Zainun Yusof? Assalamualaikum. Saya nak umrah dan haji insya-Allah. Amin.
Okey, mudah-mudahan Allah terima segala ketentuan yang berlaku. Moga Allah Taala bersama dengan kita. Moga Allah Taala bimbing kita. Moga Allah Taala bersama dengan perjuangan kita. Insya-Allah jumpa lagi, kita jumpa di Malaysia. Okey, by the way, pada mama ayah. Okey, lambai. Insya-Allah saya lambai. Nasrul Azri. Okey, kepada ibu ayah-ayah yang nak hantarkan anak kepada kem Ibra Solat dan Siasat pada 8 hingga 10 Disember, masih dibuka, boleh terus kontak PA saya 013-932-4611. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Okey, jemaah semua, jom gerak. Okey, insyaAllah kita gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.